Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 sekolah dasar bab 5 pengurangan bagian pertama dari buku paket kurikulum Merdeka. Di part 2 ini kita akan membahas mulai halaman 60 sampai dengan 64. Dan pastikan sebelum kita mulai kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan dengan nol. Berapa banyak ikan yang tersisa? Coba kalian amati gambar berikut ini. Di akuarium ada 3 ikan. Nah, kemudian jika kamu menjaring 2 ikan, berapa yang tersisa? Kalimat matematikanya adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Gambar berikut ini ya. Ada 3 ikan. Jika kamu menjaringnya 3 ikan, maka kalimat matematikanya adalah 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Gambar berikutnya, ada 3 ikan. Jika kamu tidak dapat menjaring sama sekali, kalimat matematikanya 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Perlu diingat ya anak-anak, sebuah bilangan dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Soal nomor 2, ayo temukan jawabannya. Sekarang kita jawab soal-soal berikut ini ya. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. 8 dikurangi 0 sama dengan 8. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Apa yang dimaksud dengan selisih? Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Lebih banyak mana anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan? Berapa lebihnya? Sekarang kita akan cari tahu, pasangkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian, hitung banyaknya anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti gambar berikut ini, anak laki-laki ada 8 dan anak perempuannya ada 5. 8 adalah 3 lebihnya dari 5. Kalimat matematikanya, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jawabannya, 3 anak laki-laki lebih banyak. Soal berikutnya, lebih banyak mana kue dibandingkan dengan piringnya? Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada 7 kue dan ada 6 piring. Kalimat matematikanya, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jawabannya, 1 kue lebih banyak. Soal berikutnya, ada mobil berwarna merah dan mobil berwarna kuning. Mobil warna apa yang lebih banyak? Berapa lebihnya? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Kalian coba hitung dulu mobil berwarna kuning. Kemudian, ada berapa banyak mobil berwarna merah? Ada 8 mobil berwarna kuning dan 3 mobil berwarna merah. Kalimat matematikanya adalah 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jawabannya ada 5. Jadi lebih banyak mobil berwarna kuning daripada mobil yang berwarna merah. Soal berikutnya, ada 5 anjing. Banyaknya kucing, 2 kurangnya dari banyaknya anjing. Ada berapa banyak kucing? Kalimat matematikanya, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi, ada 3 kucing. Berapa selisih antara banyak anak dan banyak permen? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Banyak permen ada 9 dan banyak anak ada 6. Kalimat matematikanya adalah 9 dikurangi 6 sama dengan 3.
Jadi selisih antara banyak anak dan banyak permen adalah 3. Anak-anak, kalian bisa membuat buku bergambar untuk pengurangan. Misalnya 6 dikurangi 2. Kalian bisa gambarkan ada 6 pisang, kemudian saya makan 2 pisang. Berapa pisang yang tersisa? Ada 4 pisang yang tersisa. Seperti pada contoh berikut ini ya. Yang ini coba kalian cari selisihnya. Ada 4 jeruk dan ada 3 apel. Berapa selisihnya? Ada 1 jeruk lebih banyak daripada apel.